Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini? Tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa unggahan dan juga ungkapan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kali ini viral di media sosial. Namun tentunya ada sesuatu yang sangat begitu mengejutkan yang dimana dengan beberapa unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, ada satu unggahan yang saat ini bikin viral sejagat maya dan dipertanyakan oleh publik. Dengan keberadaan dari Amanda Manopo bersama dengan koper-kopernya di sebuah bandara, disitulah pertanyaan para fans dan juga para netizen dipertanyakan. Namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Bikin heboh dan juga bikin geger tepatnya siang ini, Amanda Manopo tengah berada di sebuah bandara. Namun keberadaan dari Amanda Manopo tersebut tanpa Arya Saloka, hingga publik pun dibikin geger dengan unggahan itu. Mereka pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi terhadap Arya Saloka dan juga Amanda Manopo hingga Amanda Manopo tidak ditemani Arya Saloka di bandara itu, padahal mereka tengah berada di satu tempat yang sama. Nah, Sobat Mimin, tentunya mudah-mudahan tak terjadi hal apapun terhadap Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, dan jangan lupa untuk selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa-doa terbaik bagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.